Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, total apakah Polri akan turun tangan, Pak? Oh, iya. Berita hoax yang tidak benar diboda-boda dan Mabes Polri akan kita proses semuanya. Enggak, Pak. Enggak. Emang saya salah, Pak. Iya. Kalau enggak salah, bakal tangkap. Himbauan kepada masyarakat saya katakan tadi, mari kita bijak dalam menanggapi setiap pemberitaan apapun yang ada di media sosial. Kalau memang kurang ini, silakan cross-check kepada pihak terkait. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, inisialnya adalah DD alias Muhammad Umar yang disampaikan. Ini pembelajaran masyarakat juga bahwa tahu bijak dalam hal bermedia sosial untuk bisa menanggapi setiap apapun yang ada berita di media sosial. Ini upaya orang-orang yang mau memprovokasi, ya. Ini upaya untuk memprovokasi, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Umar viral mengancam akan memenggal kepala polisi lantaran kesal pentolan FPI Rizik Shihab akan ditangkap terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Kabar terbaru, pria yang viral dari unggahan video di media sosial tersebut dikabarkan telah diciduk aparat kepolisian. Hal itu diketahui juga berdasarkan unggahan video dari akun Twitter @rizkamaya pada Minggu 13 Desember 2020. Dalam unggahan akun Twitter tersebut, dituliskan bahwa pria pengancam penggal kepala polisi yang disebutnya sebagai biang kerok telah ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepala polisi. Ingat itu. Woi anjing-anjing, polisi, bangsat lu, fuck you. Satu lagi biang kerok ditangkap polisi. Terima kasih @divhumaspolri basmi covid musnahkan FPI. Tagar negara damai tanpa FPI. Tulis akun @rizkamaya dalam unggahannya. Dari unggahan video tersebut, terlihat satu pria dengan memakai kemeja biru tak berdaya dihimpit oleh dua orang yang diduga sebagai aparat duduk dalam mobil. Satu orang lainnya diduga sebagai polisi duduk di kursi depan mobil juga memegang ponsel untuk merekam. Tampak pria berkemeja biru yang tak berdaya itu, kedua tangannya dalam posisi terikat dengan lapisan warna hitam. "Hei, kamu mau penggal polisi kamu ya?" kata pria yang merekam video duduk di kursi depan mobil. Kemudian pria yang diduga sebagai pengancam polisi itu kemudian memberikan jawaban. Ia meralat pernyataan sebelumnya dan mengaku salah. "Enggak, Pak. Emang saya salah, Pak," kata pria yang diduga sebagai pengancam polisi tersebut. "Hah? Hah? Sudah jelas. Kamu bukan polisi kamu. Mana? Ya. Woi, kita." Lalu pria yang merekam video tersebut menimpali jawaban pria yang diduga sebagai pengancam. Menurutnya, jika si pengancam tak salah, tidak akan ditangkap. Unggahan tersebut pun mendapatkan respons dari netizen. "Lucu, mukanya kalau sudah ketangkep," tulis salah satu netizen. Netizen lain juga menimpali, "Belum 5 jam viral, sudah join semobil sama polisi. Selamat datang ya di Hotel Resiko," tulisnya. Sebelumnya diberitakan, seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Umar dengan nada kesal mengancam pihak kepolisian agar tak menangkap Habib Rizik Shihab. Jika hal itu dilakukan, pria yang mengenakan pakaian hitam dan penutup kepala berwarna putih itu mengancam akan memenggal kepala polisi. Video itu salah satunya seperti yang dibagikan oleh akun @cacys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepalanya polisi, ingat itu. Ucapnya disertai dengan kalimat umpatan. "Enggak, emang saya salah, Pak." "Iya. Iya. Kalau enggak salah bakal tangkap goblok lu. Ya saya minta maaf." "Minta maaf lu anjing. Mati lu udah belum bunuh." "Enggak." Dalam keterangannya, akun @cha_sys meminta agar pihak kepolisian untuk menindaklanjuti beredarnya video tersebut. Bantu viralkan anak ini sob, ada yang ingin terkenal nih rupanya.
Monggo yang berwenang at divumas underscore sporli, at cci polri, at yamnasereskrim, ada yang mau nebeng ngopi, tulisnya. Saat video ancaman tersebut beredar ramai di media sosial, sosok Rizik Sihab pada Sabtu 12 Desember 2020 kemarin memutuskan untuk datang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah mangkir dari dua kali pemanggilan. Berstatus sebagai tersangka, Rizik Sihab menjalani pemeriksaan secara maraton selama lebih dari 12 jam. Setelah menjalani pemeriksaan pada Minggu 13 Desember 2020 dini hari, Rizik Sihab resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya. Ia tampak diborgol saat menuju mobil tahanan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, alasan polisi menahan Rizik Sihab adalah bahwa Rizik ditahan agar tidak kabur, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan yang sama. Agar pertama enggak lari, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan, kata Argo di Mapolda Metro Jaya. Argo melanjutkan, Rizik Sihab akan ditahan selama 20 hari pertama. Dia akan mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya selama masa penahanannya itu. Sementara, kabar terbaru, Polres Kutai Kartanegara sudah mengungkapkan berita foto viral tersebut. Yang katanya jenazah Laskar FPI tersenyum saat meninggal yang merupakan berita bohong. Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting mengatakan bahwa foto yang diviralkan sebagai Laskar FPI yang meninggal tersebut merupakan warga Kutai Kartanegara bernama Ahmad Mujahid, 33 tahun dan yang bersangkutan masih hidup. Awal mula foto itu beredar saat Mujahid saling mengirim pesan WhatsApp kepada rekannya. Saat ini, Mujahid kita tetapkan sebagai saksi korban, kata Kapolres Irwan kepada awak media di Kukar Jumat 11 Desember 2020. Irwan mengungkapkan, pada 7 Desember 2020, foto tersebut disebar ke WA grup pecinta dan pembela ulama. Sehari kemudian, yakni 8 Desember 2020, foto tersebut viral dan menjadi narasi jenazah Laskar FPI tersenyum saat meninggal. Irwan menjelaskan, foto yang viral tersebut merupakan hasil swafoto Mujahid pada 6 Desember 2020. Saat itu, Mujahid sedang chatting WhatsApp dengan seseorang bernama Tri. Pihaknya terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak yang telah mengedit dan memviralkan foto tersebut, nama-namanya telah dikantongi oleh Bareskrim Mabes Polri. Bukan warga Kukar yang memviralkan. Untuk ancaman hukuman akan dikenakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, jelas Irwan. Ahmad Mujahid yang berprofesi sebagai marbot masjid di Tenggarong, Kutai Kartanegara, mengaku tidak menyangka jika foto dirinya dengan posisi tidur tersebut bakal viral di media sosial. Saya tidak tahu bakal viral karena saya juga tidak ada punya maksud apa-apa, katanya. Ia mengaku merasa dirugikan karena fotonya diunggah untuk membohongi masyarakat. Saya merasa dirugikan. Saya juga sudah mengklarifikasi itu melalui video bahwa itu hoax, kata Ahmad. Maraknya penyebaran hoax misalnya kayak video-video penembakan yang dikait-kaitkan dengan Bitol, apakah Polri akan turun tangan, Pak? Berita hoax yang tidak benar diboda-boda dan Mabes Polri akan kita proses semuanya.